Sehat semuanya, amin. Ini lagu yang saya janjikan kemarin, sambungannya. Telah geger, Iwan Fals bikin lagu 6 Laskar FPI yang tewas ditembak. Tergugah hatinya untuk membuat lagu 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang tewas ditembak di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Aktivis Haris Ruslimoti mengatakan, senandung yang dinyanyikan Iwan Fals di channel YouTube-nya itu ibarat respon dari kondisi bangsa yang tengah dirundung duka dengan beragam persoalan. Ketika hati nurani menangis, Bung Iwan Fals bikin lagu tentang korupsi dan 6 Laskar FPI. Ujar Haris Ruslimoti di Jakarta pada Sabtu 12 Desember 2020. Simak lagu baru Iwan Fals yang membuat geger se-Indonesia. Oi, sehat semuanya, amin. Ini lagu yang saya janjikan kemarin, sambungannya. Sambungan lagu yang kujanjikan kemarin, sebab memenuhi janji itu wajib hukumnya. Masih di G mayor mainnya, lalu turun ke C, dan kalau bosan ya ke G lagi. Ya gitu aja terus sak mod dari. Dengan gitar bambu wakaf teman baruku dan harmonika yang sama di tempat yang sama dengan waktu yang ya beda-beda tipis lah. Hanya tempo dan cara nyanyinya saja yang berbeda sikit. Ya tentang kejadian yang kemarin itu loh, tentang yang terjadi di kilometer gocap tol Cikampek ini hari. Aneh juga ya, CCTV-nya kok pas mati saat 6 FPI ditembak mati. Ada perlawanan dari para pengawal, ada rekaman suaranya. MRS kini jadi tersangka dalam kasus kerumunan. Lalu ia serahkan diri dan ditahan Polda Metro Jaya. Dan pengikutnya tak terima, ingin masuk penjara juga. Wah, penuh dong penjara. Beritanya ada di mana-mana, di hampir semua media maupun bisik-bisik tetangga. Kalau mau lebih detail lagi, buka saja handphonemu. Kapolda Jaya Fadil yang didampingi Pangdam Jaya Dudung pada saat jumpa pers yang viral itu, polisi membela diri. Lalu disitalah sajam dan sepasang senpi. Tapi menurut jubir atau sekum FPI,
menggebu-gebu, wah, semangat sekali. Itu adalah fitnah yang keji, pembantaianlah yang terjadi dan diiakan oleh MRS di hari itu. Di depan jenazah-jenazah itu, entahlah yang benar yang mana, saya tak tahu pasti. Banyak tokoh membicarakannya, ada yang mendukung, ada yang kontra. Tentu saja banyak yang bertanya-tanya, lebih banyak mana ya bang, yang dukung apa yang kontra ya bang. Waduh, maaf guys, saya belum pulingnya. Yang jelas saya harus balik ke dokter gigi lagi setelah ditambal. Tetangga gigi kanan belakang yang atas harus dicabut karena mengsol dan tak berguna katanya. Saya manut. Dikasih antibiotik sehari 3 kali, minum sampai habis selama 3 hari, baru dicopot supaya gak sakit, kata bu dokter yang berbaju astronot. Ya, saya bisa apa, wong saya rakyat biasa. Ya, iya jalah. Habis harus bagaimana? Lah dokter yang ngomong seharusnya pas coblosan kemarin saya balik ke ibu dokter gigi lagi. Tapi rupanya hari itu hari libur politik, terpaksa Senin ini. Banyak versi tentang apa yang terjadi, serta asbab atau asal-usul semua itu bisa terjadi. Pasti ada sebabnya, ada asap, ada api. Oh, tiba-tiba saja saya jadi teringat empat warga Sigi yang tewas entah karena apa, entah karena siapa. Dan diduga itu pula kelompok teroris yang dipimpin
Ali Kalora. Apa mungkin karena lapar, malas masak lalu turun ke desa, lalu merampas makanan dan membakar 7 rumah warga. Kembali ke sambungan lagu yang kemarin. Sambung menyambung menjadi satu. Mari bung rebut kembali. Sabarlah, biarkan proses hukum berjalan, biarkan hakim yang menentukan. Di negara hukum, suka gak suka begitu ceritanya. Taatlah saudara sebangsa. Lalu aku mendengar dan membaca berita lagi, entah benar, entah hoax atau isu lagi. Katanya ada lagi yang akan ditangkap KPK. Wah, siapa lagi tuh? Pejabat tinggi kah? Menteri kah? Kroni dan keluarganya kah? Atau mantan presiden kah? Atau jangan-jangan malah presidennya sendiri. Ya, yang pasti orang-orang besarlah, korupsinya lebih besar lagi katanya. Ah, masa? Kalau memang benar mungkin sebagai hadiah tahun baru atau hadiah tutup tahun kali ye. Barusan ada berita lagi, ya berita lagi, berita lagi, berita melulu. Pak Prabowo selaku Menhan borong jet tempur 100 biji dari Amerika lah. Habisnya dari mana lagi? Kan sudah teruji. Demikian dengan kapal selam canggih, tapi yang ini buatan Perancis, bukan buatan Palembang. Wah, kalau itu mah empe-empe bang. Empe-empe kapal selam namanya. Kalau gak salah, ya bener. Mau perang, Pak. Woo.
Katakanlah, ini kabar baik atau kabar buruk? Rasanya kok jagung rebus dan kupi tambah ubi lebih pas ya di hari yang mendung ini, tinimbang jet tempur dan kapal selam. Kecuali empek-empek tadi. Semoga kita semua sehat walafiat dan selamat dunia akhirat senantiasa dalam lindungannya. Salam.